Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya ucapkan selamat datang. Sobat-sobat semua, semoga yang nonton YouTube saya doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, ditambahkan rezeki, dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan review mobil Daihatsu Sigra tahun 2017 bertransmisi otomatik. Sobat-sobat semua, pajaknya masih panjang bulan 9 September 2022. Atas nama perorangan untuk alamat SNK daerah Kota Tangerang Selatan. Berplat genap warna putih. Mobilnya bagus, insya Allah terjamin tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Baik, kita akan review. Untuk lampunya masih sangat bersih. Lampu headlamp, list chrome masih tampak utuh. Ditambah dengan logo Sigranya masih utuh. Bumper depannya pun kita cek gap-gapnya semua rata. Untuk frame fog lamp, garnish chrome, bumpernya masih utuh. Tidak ada yang lecet. Masih original bawaan dari pabrik. Spion sudah sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan lampu sein. Untuk fender depan masih bagus, walaupun sudah dicat tapi rapi. Untuk ban dengan profil ban 175/65 ring 14. Untuk tebalan ban sekitar 70%. Masih sangat layak pakai. Untuk di pintu model tarik, sewarna dengan bodi, tidak ada yang lecet. Ayo kita beralih ke door trim. Door trimnya masih bagus, hard plastik. Cup holder, door pocket, speaker, power window di keempat sisi, power window otos, del door room, pengaturan electric mirror di sini. Untuk di list-list sealer pintu kita cek juga masih utuh, tidak ada yang pecah ataupun ada yang sambungan. Di gap pilar A kemudi kita cek juga masih bagus ya, sobat-sobat semua. Untuk pintu masih seirama dengan pintu depan, handle tarik, door trim yang sebelah kanan seirama dengan trim depan. Cup holder, ukuran window, simpanan laci terbuka, speaker, dan di sealer-sealernya pun masih tampak utuh dan rata. Tidak ada yang mengindikasikan mobilnya bekas kena atau bekas tabrakan. Di sini di pilar A pintu belakang sebelah kanan kita cek juga semuanya masih tampak rapi, rata, tidak ada yang keriting sekalipun. Sealer-sealernya maupun gap presan dari pabriknya masih utuh. Untuk fender belakang, bumper aman, utuh. List back door sewarna dengan body, logo Daihatsu. Wiper belakang tersedia spoiler logo Daihatsu, Sigra, dan tersedia sensor parkir di dua titik. Untuk di bagasi saya pastikan masih utuh, tidak ada bekas eksiden atau laka. Di pilar bagasi belakang sealer-sealernya masih tampak utuh, tidak ada yang cacat ataupun putus sambungan. Semuanya masih original dari bawaan pabrik. Untuk di pilar bagian belakang pun masih sangat bagus. Baik, kita buka di bagasi, masih utuh ya, tidak ada masalah, semuanya masih rapi.
Untuk lampu belakang masih utuh, tidak ada yang rengat ataupun pecah. Reflektor belakang utuh di dua baris. Saya pastikan mobilnya bagus. Untuk fender belakang utuh, tidak belang, masih bagus. Ban yang sebelah kiri belakang cukup tebal juga, 70%, dengan profil ban 175/65 rim 14. Pintu belakang pun sebelah kiri kita cek sealer-sealernya masih utuh. Dan door trimnya pun masih sangat bagus. Klar power window, handle door yang sudah chrome. Cup holder, penyimpanan laci terbuka, speaker. Dan ada seat step juga di sebelah kiri kanan. Baik, untuk pilarnya kita cek juga. Masih sangat bagus. Pilar pintu ini masih original. Tidak ada bekas eksiden. Pintu sebelah kiri, paling depan, sealer-sealernya pun masih aman. Tidak ada yang karatan ataupun putus dari sambungan. Di door trim sebelah kiri pun masih bagus. Sama, cup holder, door pocket, speaker, saklar power window. Spion sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan lampu sein. Fender sebelah kiri depan aman, masih ori. Baik, kita beralih ke mesin. Ruang mesin kita akan cek. Kap mesinnya kita cek juga. Sealer-sealernya masih utuh, tidak ada bekas sambungan, tidak bekas pecah atau tidak bekas eksiden. Di apron depan masih aman, tidak ada bekas eksiden, masih asli ori bawaan dari pabrik. Kap mesin dilengkapi dengan perdam. Untuk mesinnya pun saya pastikan tidak ada yang kebocoran, tidak ada kebocoran ataupun rembes. Mesin matiknya masih sangat enak, kaki-kaki pun masih sangat bagus. Nomor mesin di sini. Untuk mesin 1200 menggunakan mesin bertipe 3NR FE2HC Dual VVT-i. 4 silinder 16 katup. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 88 PS setiap putaran 6000 RPM. Dan mampu mencapai torsi maksimal hingga 108 kgm pada putaran 4200 rpm. Dan sebaliknya, mobil ini konsumsi BBE-nya sangat irit. 1 liter perbandingannya bisa mencapai jarak tempuh 15 sampai 19 km. Dimensi mobil Daihatsu Sigra 2017 untuk panjangnya 4070 mm, lebarnya 1655 mm dan tingginya 1600 mm. Jarak sumbu roda 2,55 mm. Untuk kursi sudah di retrim sarung jok tapi tidak permanen. Ini bisa dilepas atau diganti. Kilometernya baru 46.000. Kita cek. Listrikan di MID masih sangat normal. Ini nyala semua, menandakan kelistrikannya tidak ada masalah. Oke, baik, setir-setirnya pun masih sangat tebal, masih kenceng, tidak ada yang kendor ataupun grepes. Saklar lampu dan terintegrasi dengan lampu sein. Kita start up. Di dashboardnya pun masih utuh, bersih, dipadu dengan tutan color. Utuh, tidak ada masalah. Untuk AC, saya pastikan dingin, tidak ada masalah juga. Sun visor di
kanan dan kiri sudah tersedia vanity mirror. Lampu dalam model fix biasa. Lampu tengah hidup. Handrest untuk di tengah bagian depan. Matic-nya aman, tidak ada masalah. Responsif, tidak bekas banjir ataupun turun mesin serta tidak bekas banjir. Oke, kita ke bagian tengah. Di bagian tengah saya pastikan rapi, bersih, tidak jorok, dan plafonnya pun masih sangat bersih. Air circulation tersedia di tengah dan pengaturannya ada di sini. Untuk mobil ini saya jual di 110 juta saja. Sigra R tahun 2017 bertransmisi otomatis. Harga 110 juta. Saya pastikan tidak terlalu mahal. Pajaknya di bulan 9. Untuk alamat SNK daerah Tangerang. Dan untuk nilai pajak sekalipun masih sangat murah. Pajaknya 1,9 per tahun. Oke, baik. Berikut yang tadi telah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi buat para pemirsa, sobat-sobat yang menonton video saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian serta tampilan yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri ya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Wasa Mobil Bekas.